Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya dan sekarang kita lanjut game Corpse Party kita kali ini kawan-kawan. Kita memasuki episode yang keempat. Oke, let's go. Di episode sebelumnya kita sudah mendapatkan beberapa informasi-informasi tentang kejadian-kejadian yang terjadi yang ditimpa oleh korban-korban yang meninggal di tempat ini kawan-kawan. Dan kita juga sudah mendapatkan kunci infirmary dan kita akan pergi ke ruangan infirmary kawan-kawan. Let's go. Yang sayangnya ini gak, apa dia? Dia harus pakai pad untuk menjalankan karakternya, nggak bisa pakai analog, sayang kali. Kalau pakai analog lebih enak lo mengarahkannya. Oke, ini infirmary-nya ya. Oke. The door is now unlocked. Oke, let's go. Apa? Musiknya kok gak enak gitu? Hello, anybody in here? Anybody in here? Ini tulisan apa nih? Tulis itu kok tulis? Kok jauh kali? Mencuci ketulis jauh kali? Cuci tanganmu dengan sabun. Jauh kali tulis dengan apa? Ini apa? Oh, ada jurnal di meja, ya kan? Oke, okay, there is more than few steps in surface. I can't believe that. Oh, udah gak bisa diangkat lagi sama gak bisa di... Apa namanya? Halamannya gak bisa dibolak-balik lagi karena udah lama. Apa nih? Looking closely, it seems as if someone painted over each of the organs with actually... Oh. Oke. Okay. Oke, ini kayaknya ini ruangan-ruangan ini ya untuk apa namanya? Untuk obat-obatan. The handle terus the water comes out. Waku haus katanya. Jangan minum dulu dari sini. Kita nggak tahu airnya bagus atau enggak. Hah? Box of Frenchies. Oke, dapat korek api. Udah, kita di sini cuma untuk ini itu doang, apa namanya, untuk dapatkan mancis doang. Oke lah kalau begitu, keluar dulu kami ya. Oke. Bentar, itu ada jalan kan? Itu ada jalan. Kita kan punya papan di episode semalam ya kan? Dan di sini kalau nggak salah ada jalan juga. Oh nggak ada deng. Salah lihat. Oke lah kalau begitu. Bisa dari sini ya kan? Dari sini kita pindah ke sini. Hey Nomi, serius lu. Nah kan ada jalan lagi tuh. Ini kita... Waduh, bentar ini apa nih? If you show your experience the pain you felt at the moment of death for aduh. Ever scobly cut off no paradise. Waduh, seram kali. I have to die like that. Kenapa aku harus meninggal seperti ini katanya? Apa lagi ini? Unknown kid. Jadi kita akan merasakan kesakitan yang luar biasa yang udah jangan mikirkan tentang hal itu lagi lah katanya, jangan mikirkan itu lagi lah. Ngestak cuy, kok ngestak apa, nggak bisa ke atas karena dihalangi sama kursi-kursi tadi. Berarti kita harus pergi ke tempat tadi kawan-kawan yang di depan sana karena kita sudah mendapatkan plank atau papan di episode sebelumnya. Mari kita letakkan. Oke, kita sudah mendapatkan item baru. Tadi kita sudah mendapatkan mancis. Dan tiba-tiba kita juga tadi sudah mendapatkan... kunci. Dan kita sekarang pergi ke atas. Apa tuh? Apa tadi kok api-api biru itu? Oke. Go, they will surely
God will surely save me. Oh, Tuhan pasti akan menyelamatkan aku. A pile of the one happen the fighting. Sasashino no me. Oke. Kita lihat lagi kawan-kawan. Boys room to the left. Oh, apa ya? Ini apa nih? Lavatories, girls room at the end of the hall. Oh, toilet. Kok seram? Ih! Lapet. Tutup pintunya, katanya. Apa itu? Itu apakah benar-benar suara atau cuma ini apa namanya halusinasi aja? Aku nggak bisa membedakannya katanya. Mana nggak ada lagi dia? Buka pipis. Oh iya. Karakterku kan cewek, karakterku. Gimana mau pipis? Karakterku kan cewek. Waduh. There's a double maggots. Maggots itu apa? Ulat ya? Blek. Nih, aku takut nih. Aku takut nanti tiba-tiba lagi katanya. Ini toilet cewek. Hello. Anybody in here? Gak mau terbuka. Aman. Buka. Dobrak dong. Tendang aja. Walah. Jadi ini kemana nih? Ini udah buntu nih. Udah. Ih, apa? Hey, Naomi. Apa? Kenapa? Do you have any of the as medicine on you, by any chance, you know? Wait. Anta mata? Apa nih? Oh. I'm gonna go butter up Cooper with the real good. Mau berak dia. Kau gak pernah malu ya katanya. Eh, jangan berpisah dong, aku ikut dong. Rupanya udah gak ada di sini kan. Kayak mana itu, Wi? Seiko? Seiko? Oh, ya. Iru nara ino. Gak ada apa-apa, aku cuma mau ngecek kau aja kok katanya. It's already bothering. Okay, herbalist. Aku. Aduh. Aku takutnya tiba-tiba dia menghilang. Berani kali bah sendirian mereka. Kalau kita tinggal gimana kawan-kawan? Hah? Itu siapa kan adik-adiknya si siapa namanya? Iya, si Yuka. Siku udah sentuh pinggir. Oh, nggak boleh. Yang kita tinggali. Ada suara Yuka. Eh, Siku cepatlah berakmu itu, eh. Aku Siku. Oh, ya. Iru nara ino. Omatase. Eh, cepatlah makanya. Aku udah dengar suara Yuka. Naomi. Hai. Ah. Oke, terima kasih kirimnya ya, katanya. Oh iya. Kamar mandi yang dipakai toilet yang dipakai si Seiko itu apa namanya terkunci. Kan kita awal pas pertama kali ke kamar mandi tadi ini kan pas kita cek satu-satu pintunya itu terkunci kok tiba-tiba terbuka. Nantunaku
Waduh, kayaknya hal buruk akan terjadi nih. Oke. Okay. Apa? Aku sebenarnya baru aja mendengar suara Yuka, katanya di hallway. Aku rasa itu ada di bawah. Serius? Ayo kita cek. Oke. Okay. Yuka! Sabar ya Yuka, kami akan ke bawah. Kemana? Yuka! Yuka! Yuka, Yuka! Apa lagi? Aduh, Naomi! Hancurlah kaki muda. Aduh. Makin hancur lah kakimu itu, eh. Iya, betul. Iya, istirahat dulu lah, Naomi. Oke, terima kasih, Seiko. Aku berutang sama kamu. Janganlah mikirkan kayak gitu katanya. Ini bisa diambil lagi nggak? Coba kita ke infirmary kawan-kawan, karena kan si Seiko kan ini cedera dia kan. Aduh, bapak kaulah. Weh, tolonglah, hati-hatilah. Terkejut aku lo. Walah. Siku, siku. Aku kira aku menginjak katanya. Oh, serius? Ini aku ada tisu, mungkin bisa apa namanya membersihkan. Udah jangan ngomong kayak itu lagi lah. Kau buat aku memuntah katanya. Maaf. Ya kayak kita kesini kawan-kawan. Coba ya. Mana? Tapi katanya mau duduk. Hah? Sama I expected the best sudah apa? Oke, okay, Naomi. Oke. Kita istirahat di sini. Aku berbaring bentar ya, katanya. Kenapa? Oh, kenapa kau ke itu, ke sudut? Aku lebih suka di sudut, katanya. Itu aku rasa lebih aman, katanya. I know just what you mean. I'm the exact same way. Oke, kau di sini aja, Naomi. Aku mau nyari-nyari dulu ya, lihat-lihat. Jangan berterima kasih dulu ya. Aku belum buat apa-apa, katanya. Jangan jauh-jauh ya, Seiko ya. Ngecek-ngecek apa lah kau ini? Apa obatnya ya? Oke, nice job, Seiko. Life saver, wah. Hush, yore dobo, hikusho. Oke, gimana? Seiko, thank you. Oke. Jadi katanya dia juga pernah sebelumnya kakinya juga pernah terkilir katanya. Jadi aku tahu bagaimana perasaanmu. Aku berharap aku punya beberapa ice untuk ini es balok untuk mengkompres ankle-mu. Jangan khawatir, kau sudah melakukan yang sudah cukup baik lah katanya. Hah? Kau ngantuk sekarang? Tidur ya. Mau tidur. Wow. Hey. Apa? Kok mirip muka mereka? Mochida-kun ni attara nani shitai?
Ini situasi lagi menegangkan, tapi kalian sempat-sempat merumpi kalian kayak gini ya. Kalau kalau kita ketemu sama si Mochida, apa yang akan kau lakukan ke dia? Hah? You know what they say when two people are faced with difficult situation, shall we say? I have done less. Confess your feelings to him. Kau seharusnya itu, katanya, mengumpulkan keberanianmu dan mengakui perasaanmu ke dia. You be pleased and you use factor in his eyes, I bet. Aku rasa dengan berada di apa namanya di sampingmu, aku selalu merasakan kita seperti apa namanya udah balik ke sekolah, katanya kan, seperti tidak ada terjadi apa-apa. Thank you. Oke, aku akan mikir. Aku berharap kita akan menemui dia segera. Eh, Yuka gimana? Yuka, hey. You're thinking about how you wish he didn't have to be put through the bedder. Okay. Tukang ngomong si Seiko ini ya? Must be this matter in the thinking you are the one to be sure. She may sound like an idiot, but she's right on all accounts. Guess there's no fool. Minta maaf. Itu apa? Kenapa? Gokuri te nani? Apa itu? Mane, Naomi-san no shiri miteru to namatsuba ga. Imi wakannai. Aneh lo. Yuka! Di mana kau? Mata Yuka-chan no koe kikoeta ne. Chotto mite kuru yo. Eh, samalah. Imi wa mo sukoshi yasundete. Sugu modoru kara. Sama lah. Iya. Enggak, tempat udah kayak gini, situasi menyeramkan, jangan berpisah. Walah. Nanti kau yang hilang Seiko. Ditutup pula lagi pintunya itu. Jadi kita ngapain ini? Mino. Satoshi. Satoshi. Tuh seteru kana? Apa yang kalian lakukan sekarang ya katanya? Hah, kok balik? Chotto Satoshi, nani shigami tsuiteru no yo? Ato soko mune? Suman, mienakute. Eh, jangan bilang si Naomi ini sebenarnya suka sama Satoshi. Si. Kenapa ini terjadi katanya? Oke lah kawan-kawan. Jadi sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Dan kita tadi juga sudah mendengar suara teriakan Yuka sebanyak 2 kali. Dan kita akan mencari tahu kawan-kawan di next episode apakah kita bisa menemukan Yuka atau tidak. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!